yang baik. Saya juga buat kelas untuk kerajaan, ya, agensi kerajaan macam ALT, Giat Mara, Sirim, Mara. Jadi orang-orang ni memang banyak saya latih, ya, untuk dia usahawan bahagian ceramik untuk meningkatkan demi produk enhancement. Ini termasuklah cara penggunaan dan tabungan warna, corak dan sebagainya. Menurut Nurihan, sesuatu yang membanggakan apabila pelajarnya yang tiada asas lukisan kini mampu melukis dengan baik. Seorang yang perfectionist, Nurihan menolak persepsi ramai bahawa bidang ini tidak menguntungkan. Buktinya, produk keluarannya mampu mencecah hingga ribuan ringgit. Malah ada yang mencecah puluhan ribu ringgit. Bagaimanapun, menurut Nurihan, kos diperlukan untuk membeli peralatan juga agak tinggi. Sebagai contoh, sebatang brus lukisan sahaja sudah berharga puluhan ringgit dan ada juga yang mencecah ratusan ringgit. Buat cabaran dia tidak pernah ada duit. Actually, saya nak adakan satu macam institut, tapi belum kesampaian lagi. Institut bahagian macam dekat you talk about US, Germany, UK, dia ada satu sekolah yang bahagian lukisan porcelain. Tapi saya nak Malaysia adakan juga, tapi until now saya masih mencari-cari dana, masih belum dapat lagi. Jika dihitung kembali, Nurihan telah menghabiskan hampir RM300,000 bagi memulakan penyusahan kelompok galeri. Namun itu bukan penghalang untuk dirinya untuk terus menyumbang dan mengembangkan ilmu yang ada kepada mereka yang berminat. Orang Malaysia, orang Malaysia, seni ini dirasa bukan penting, tau. Dia tak penting seni, dia kata macam you talk about US ke UK to them, art is art ni dia orang main macam really great about art, tapi kita tak, sebab kita banyak lagi yang perlu dibuat, ya. Macam we talk about this porcelain painting, modal banyak. Siapa nak involve in this porcelain painting? Starting aja saya ingat 2000 saja ada. Yang tu ada untuk nak belajar. Untuk belajar nak beli beras, nak beli color, nak beli pinggan, habis tu nak datang kelas. Dan starting 2000. Maknanya kalau dia nak seriously nak start as a business, dia kena beli kiln tu, dan saya ingat dalam 10,000 lah tu. Ada bakal 10,000. Di kelompok galeri, kualiti amat dititik beratkan dalam penghasilan produk. Bermula dari pinggan, cawan, teko, bingkai gambar serta pasu, semuanya mempunyai nilai seni yang tinggi. Kesabaran yang amat tinggi amat diperlukan untuk menghasilkan hasil seni porselen ini. Maka tidak hairanlah jika hasil seni ini dianggap begitu istimewa dan memiliki nilai estetika yang tersendiri.